Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Lubesak. Mode gelap atau drug mode yang ada pada YouTube memang tersembunyi. Dan mungkin masih banyak di antara kalian yang belum tahu bagaimana cara mengaktifkan mode gelap atau drug mode di YouTube. Jika di laptop atau di komputer kalian, fitur ini memang sudah ada dan cukup mudah untuk mengaktifkannya. Tapi bagaimana cara mengaktifkan mode gelap ini pada aplikasi YouTube di Android? Nah teman-teman, kali ini saya akan berbagi trik cara mengaktifkan mode gelap ini pada aplikasi YouTube di Android kepada kalian. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe di channel Lubesak. Dan bagi kalian yang belum, silakan klik tombol subscribe atau tombol berlangganan serta aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian segera tahu jika ada update tutorial atau trik terbaru. Baiklah teman-teman, mari kita bersama-sama kita simak tutorialnya. Nah teman-teman, ini adalah YouTube yang biasa kita pakai dengan background putih atau yang bisa saya sebut ini dengan mode normal. Dan untuk mengaktifkan ke mode gelap atau dark mode memang di pengaturan YouTube belum ada, tapi semoga YouTube segera update dan menambahkan fitur gelap di dalamnya. Tapi sementara ini, untuk mengatasi hal ini, kalian cukup download aplikasi versi lain yang saya sudah sediakan. Ada dua APK di sini, silahkan kalian download di link di bawah video atau di deskripsi. Yang pertama adalah YouTube Dark Mode. Di aplikasi ini cukup kalian install seperti biasa. Dan kebetulan ini saya sudah menginstalnya, jadi saya langsung menuju ke aplikasinya. Dan kita akan mendapatkan dua aplikasi YouTube, yaitu YouTube asli dan YouTube Dark Mode. Dan bila kita buka, kita sudah bisa mengakses fitur dark mode. Tapi kekurangannya di sini adalah kalian belum bisa login ke akun Google atau ke akun YouTube kalian. Dan berhubung ini saya sudah mengaktifkannya dengan cara menginstal aplikasi kedua yang sudah kalian install. Dan cara menginstalnya cukup mudah. Aplikasi ini bernama Microgray for IETBP. Ini adalah fitur pendukung. Fungsinya untuk kalian bisa login di aplikasi YouTube Dark Mode. Kalian cukup menginstalnya. Dan jika sudah terinstal, maka silakan klik tombol plus seperti yang ada di video. Dan silakan login menggunakan email kalian dan jangan lupa masukkan password Google kalian atau password akun YouTube kalian. Nah teman-teman, itulah cara mengaktifkan YouTube Dark Mode di Android. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton dan semoga trik ini cukup bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika kalian menyukai video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.